Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di jalan, nemuin ada ibu-ibu tuh, lihat tuh. Itu lagi di depan showroom mobil. Kita mau coba interaksi, kita mau coba komunikasi, dan kita mau bantu. Kita udah siapin juga makanan. Ini ada nasi ayam rendang sama minum. Kita mau kasih ibunya makan. Dan kita mau tanya-tanya juga kenapa kok bisa ada di situ gitu loh. Gitu. Tuh lihat tuh ibunya tuh, lihat deh. Tuh lihat tuh. Nah, nanti coba yuk kita ke sana dulu yuk. Assalamualaikum, Ibu. Salaman dulu. Kenalan dulu. Udah makan belum? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Siapa namanya? Boleh duduk gak? Boleh ya? Yeay, kita boleh duduk. Ternyata ibunya mau diajak kenalan. Itu megang apa? Apa? Megang apa? Coba boleh lihat gak itu megang apa? Apa nih teman-teman? Coba lihat. Apa ini, rambut ya? Rambut ya? Rambut teteh. Teteh namanya siapa? Aku. Aa. Siapa namanya? Hah? Ketawa dia. Manggilin siapa nggak boleh, itu nggak kenal di jalan. Ibu namanya siapa tadi? Alda Supriyasa. Siapa? Alda Supriyasa. Alda Supriyasa namanya katanya. Siapa? Wih, ngomongnya gitu katanya. Bu Aldes, ngapain di sini? Duduk. Udah makan belum? Belum nih. Aku ada makanan, mau gak? Ini pegang nih. Kenalin dulu nama aku. Kenalin dulu, Adif. Siapa? Siapa namanya? Genit. Kenalin dulu namanya. Kenalin dulu, Adif. Siapa namanya? Gak mau dia. Nih, aku ada makanan. Ini makanan buat ibu nih, buat Bu Aldes. Nih, pegang nih. Nih, pegang mau gak? Ini ketawa sendiri dia. Ini mau gak nih, pegang? Nih, pegang dulu nih. Pegang nih. Ini pegang nih, mau makanan gak? Makanan. Ketawa sendiri. Bu Aldes, ini tadi kita udah nanya sama orang sekitar, teman-teman. Katanya orang leles. Nah, kita nggak tahu orang lelesnya di mana. Karena suka mundar-mandir di jalan aja gitu loh. Karena kasihan kan kalau misalnya suka mundar-mandir ke jalan, kita nggak tahu tidurnya gimana, makannya gimana, apalagi bajunya, mandinya gimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti pas kita temuin, ini bajunya udah bersih. Bajunya udah bersih tuh, lihat tuh, udah bersih. Terus sendalnya itu tuh apa? Setengah-setengah, satu beda. Tapi masih bersih gitu loh. Ini kalau misalnya memang kotor, kita mau rapihin, tapi masih bersih lah, masih oke. Kita kasih makan, nanti kita kasih uang juga ya. Kita kasih uang buat pegangan ibu. Saya yakin Bu Leles ini pasti ngerti uang karena diajak ngobrol itu masih nyambung. Masih sedikit nyambung, walaupun memang suka ketawa-tawa sendiri gitu loh. Ini ada di depan showroom nih, lihat tuh, showroomnya tuh. Depan showroom. Tapi tadi pas kita tanya-tanya juga baik ibunya. Bu, ketawa-tawa sendiri dia. Mau dipijit gak? Dipijit. Nih, pijit nih tuh. Enak kan? Tulangnya keras banget loh. Gak mau. Ya udah, maunya apa? Bu Leles maunya apa? Bu Aldes maunya apa sekarang? Apa? Mau apa? Oh, mau pulang. Ya udah, mau pulang. Pulang kemana? Aku antar yuk. Pulang kemana? Rumahnya di mana? Di mana rumahnya? Orang di jalan diomelin. Mau pulang kemana? Alamatnya di mana? Ibu alamatnya di mana?
Di mana? Alamatnya di mana? Di Doyong. Doyong di mana? Di Doyong di mana? Dekat mana? Hah? Ales Supriyasa, Supriyasa katanya. Aku nggak tahu lah nih di mana kita nih. Ya udah, sekarang teman-teman, teman-teman yang kenal sama ibu ini ada di jalan apa nih namanya ya? Jalan Raya Cadas, Jalan Raya Cadas. Dekat rumah Amel. Tadi kita mau abis ambil obatnya Amel di puskesmas. Nah ini ketemu ibu ini, kita langsung bantu. Itu loh. Tadi ditanya belum makan, udah makan atau belum, itu belum katanya. Ya udah, ini makan mau nggak? Nih, ini pegang nih. Ini pegang dulu, pegang. Pegang dulu. Ini makan ya, pegang dulu. Pegang dulu, pegang, pegang, pegang. Dikasih makan nggak mau. Kalau orang waras atau mungkin orang yang benar, itu dikasih makan pasti mau. Tapi ini ada penyakit pastinya. Kasian ini nanti nih, kalau misalnya makin banyak nih, dililit-lilit ini nih. Ini dililit-lilit makin banyak. Ini nanti malah jadi sarang. Tos dulu dong. Tos dulu mau enggak? Ikut aku mau enggak? Ke situ ngobrol yuk. Yuk, situ ngobrol nih yuk. Yuk pindah yuk, mau enggak situ? Ke situ, situ yuk. Enggak. Ayo sini. Ayo situ yuk, pindah yuk. Mau enggak? Enggak mau. Ya udah, ini kalau enggak mau, nih aku kasih ini aja nih. Nih, pegang nih. Pegang. Uang mau enggak uang? Uang mau ya? Ini uang. Set. Orang lewat dikatain gila katanya. Ini mau uang nggak? Uang. Ini uang mau nggak? Kasih uang juga nggak mau. Gimana dong? Ini uang mau nggak? Ini. Uangnya mau nih, pegang, pegang uangnya, pegang. Buat siapa? Buat ini. Iya, buat kamu mau nggak? Oh nggak mau, dikasih uang nggak mau katanya, buat kamu aja. Aduh, bingung nih, kasih apa nih? Oh ya makan aja ya. Ya udah makan nih, ini makan nih. Hah? Buat aku udah makan. Ibu yang belum makan, ibu makan dulu nih. Ibu nggak apa di sini, tapi harus makan, makan dijaga, biar nggak kurus kayak gini nih, biar kayak aku nih gendut nih. Tuh. Kuliahnya? Kuliahnya di Jakarta. Kok nanya ke kuliah-kuliah sih? Kok nanya ke kuliah? Emang ibu kuliahnya di mana? Eh, kuliahnya di mana ibu? Bu. Gak tahu ini, kasihan ya kalau kayak gini ya. Semoga cepat ada yang mengenali ya teman-temannya, karena kalau kayak gini ya Allah, di jalan ini masih belum terlalu parah loh. Kalau teman-teman ada yang kenal tetangga kalian atau mungkin saudara semuanya, ini ada di sini di jalan Raya Cadas. Dan doain teman-teman, semoga Adi Papi cepat membuka, bisa menampung banyak orang ya. Kita bisa membangun yayasan, jadi bisa menampung banyak orang lagi gitu loh. Kalau misalnya orang-orang seperti ini di jalan kan kasihan juga. Kalau kita biarkan saja, itu akan menjadi dampak negatif gitu loh. Buat pasiennya, buat pengguna jalan pun nanti akan jadi membahayakan gitu loh. Karena kalau orang-orang seperti ini, itu kan pikirannya kan ngeblank. Dia kalau jalan di jalan pinggir jalan kayak gini, dia akan sulit gitu loh. Kecuali memang yang masih seimbang jalannya. Kalau misalnya udah benar-benar parah, itu nanti akan ke tengah-tengah lah. Pokoknya parah lah, hancur lah. Yaudah nih, makan nih ya. Yeah. Kayaknya ibunya nggak mau diganggu deh, Pak. Mau nanya, ibu ini sering kelihatan nggak di sini? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu, saya baru ngeliat. Oh, nggak tahu ya? Iya. Baru kelihatan di sini? Nggak tahu, saya mah. Kirain, kenapa, nggak, kita mau bantu. Kirain, kasihan ini kayaknya agak kurang. Oh. Soalnya... Baru ini ngeliat. Baru lihat ini ya? Kasihan banget sih kalau kayak gini. Tuh, kan ketawa-tawa sendiri kan? Iya. Kasih duit nggak mau? Kalau orang... Kayak kita kasih duit kan mau kan? Tuh ketawa-tawa sendiri. Kali kalau misalnya bapak tahu keluarganya, saya mau ini kita bawa ke rumah sakit langsung. Enggak tahu saya. Enggak tahu ya. Saya juga orang perantau. Oh perantau ya Pak ya. Mari ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama deh. Sehat-sehat Pak. Ya udah.
tuh banyak, kita banyak udah nanya tadi sebelum on kamera juga, kita udah nanya sama orang, katanya nggak tahu orang mana. Bu, bu, coba deh sini deh, bu sini. Bu, ini aja nih ya. Ibu kan dikasih uang nggak mau. Ini makan aja ya. Nih. Mau ya? Yeay, mau, alhamdulillah. Bilang apa dong? Terima kasih. Uang mau, uang? Mau. Uang mau? Ya udah, nanti dikasih uang nih, kasih uang nih. Udah. Kok nggak mau? Itu uangnya udah dipegang, kok nggak mau? Ya udah, sekarang uangnya udah ada, sama makanannya udah ada. Kita pamit ya. Mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Pulangnya rumahnya di mana? Di mana? Cilele. Di mana? Cilele. Di mana itu? Kita mah nggak tahu ya, masih siang siur ya. Ya udah. Ya udah, sekarang bilang alamatnya di mana, bilang alamatnya di mana. Hah? Di mana? Oh, bukan orang sini, orang mana? Oh, ya udah deh, ya udah kita enggak, kayaknya sepertinya enggak mau diganggu ya, teman-teman. Ya udah, pasti ibu ini udah megang uang sama megang makanan juga. Nah, pasti bisa buat membantu makan siangnya ya. Dan semoga ibu ini sehat selalu, ada di jalan. Kita mau lanjut lagi perjalanan dan ambil hikmahnya dari video ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan dari video ini. Kita doakan semoga ibu ini selalu sehat dimanapun berada. Oke, saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh, masih ketawa-tawa aja.